Oke, so kali ini Ane ada di mie gacuan mie pedas nomor 1 di Indonesia. Ini di jalan raya Dukuh Jamrud ya. Ada apa ini di sini tuh ramai banget dan antri banget sob. Ini parkirannya. Ini sore hari, jadi panas. Ini aturannya. Ini harus masuk dari sini antri sob. Serius ben di sini tuh ramai banget. Aja di sini boleh sama minumnya lemon tea aja. Nah, itu aja udah. Sebenarnya enggak usah. Namanya siapa? Adik. Mungkin sama lemon tea satu ya. Iya. Totalnya 500. 500. Nomor mejanya tolong ganti kan 23 ya. Nomor 23. Oke, sip. Maksudnya ini buat manggil ya, wireless calling system. Ini fungsinya buat apa? Ini sambil nungguin makanan, udah dikasih gini ya, dikasih nomor meja juga. Ini nyala sendiri mas? Hah? Udah. Kabelnya kemana? Situ. Oke, situ. Oke, ini mau ngambil makanannya. Ini alarmnya udah ada. Gue gak ngerti aja. Ngambil alarmnya. Ternyata. Mbak, ini udah mbak. Ayo. Yang mana mbak? Iya. Mie-nya diantriin. Oke. Tinggal ambil aja sih. Kirain alarm apa, gue nggak ngerti. Tadi alarmnya bunyi. Gue kirain apain, ternyata malah menunya sudah selesai ya. So gitu artinya tuh dikasih menu itu udah selesai makanannya. Jadi dikasih alarmnya gitu. Maksudnya bukan makanan minumannya dulu, tapi nanti makanannya diambilin. Iya, kasih mbak. Oke. Mie-nya udah jadi. Ternyata menunya seperti ini sob. Kita makan sob. Cobain mie terpedas nomor 1 di Indonesia. Tapi kok kayak nggak ada sambelnya ya sobja? Kayak nggak ada sambel. Coba lihat. Ini
sambel, nggak ada kecap, nggak tahu pedas atau enggak. Ini namanya gua pesan itu mie sweet yang cuma 10 ribuan sob. Ini mie sweet, kita langsung makan aja. Bismillah, nanti makan kalau jadi mie-nya ada level-levelnya, level 4, level 6, nado, thank you.
selesai makan. Dan gue tadi pesan nugget mie sweet yang 10.000 sama lemon tea 5.9.000 dan ternyata nggak pedas sob. Tapi gue nggak, karena gue nggak tahu mana yang pedas, apaan yang pedas. Ya, teman-teman bisa coba kesini kalau mau coba makan. Oke sob, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sebelum gue udah dapat menambah wawasan sobat lain.